Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Di Instagram, pelakon Jasmine Hamid meluahkan rasa teruja apabila pembedahan bariatrik yang dilakukan olehnya di sebuah pusat perubatan di Kuala Lumpur pada Februari lalu menunjukkan hasil positif dan memuaskan hati. Menurut Jasmine, dia dalam proses mendapatkan berat badan yang ideal, tambah Jasmine beratnya sudah susut hampir 10 kg sejak menjalani pembedahan itu. Alhamdulillah, saya sudah semakin runcing. Tak sampai 2 bulan, sudah turun ke 9.85 kg. Dulu diet macam nak mati pun cuma 1 kg 2 sejam kurang. Saya akan berusaha lagi untuk dapatkan target saya nak yang bersesuaian dengan ketinggian saya. Saya juga akan ikut nasihat dokter, katanya. Tambah Jasmine, dokter juga turut gembira melihat perubahan yang berlaku itu. Malah dia juga disarankan untuk menjaga pemakanan dan melakukan senaman agar tidak kesan berikutan penurunan berat badan. Dokter agak gembira dengan progres saya sebab nampak saya sudah bertambah sihat. Dokter sarankan saya untuk bersenam supaya tiada ropol-ropol dari kesan gemuk kepada kurus.